Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sains yang Menyenangkan. Kenapa yang menyenangkan? Karena hari ini kita akan bermain menggunakan pesawat dan kita akan menerbangkannya seperti menerbangkan bumerang. Apa kalian siap? Let's go! Kalian akan membutuhkan kertas dan alat bantu berupa penggaris. Bagaimana cara membuat pesawatnya? Baiklah, ambil kertas kalian, lalu lipat menjadi dua bagian. Kemudian rapikan. Potong lipatan menggunakan penggaris. Satu kertas ini untuk satu pesawat. Kemudian lipat kembali kertas yang kecil ini. Lalu rapikan. Selanjutnya buat lipatan segitiga. Lipatan ini kita tekuk ke dalam. Lalu rapikan. Kita akan membuat bagian sayapnya. Dari posisi sini, tekuk ke arah sini. Rapikan sebelah sini. Kemudian bagian yang runcing tekuk ke arah luar. Kemudian lipat. Agar sayapnya lebih bagus, lipat pinggir sayap dengan pinggir badan, satukan. Sekarang pesawatnya sudah jadi. Ini bagian atas, bagian bawah, bagian belakang, dan ini bagian depan. Agar pesawatnya lebih rapi, kalian bisa menempelkan double tape di sebelah sini. Kalian dapat membuat pesawat lebih dari satu dan kita akan memodifikasi pesawatnya. Buatlah pesawat yang serupa dengan pesawat yang pertama. Kalian siap? Let's go! Modifikasinya adalah kita akan melipat bagian belakang pesawat. Perhatikan. Sehingga kita punya pesawat yang memiliki sayap lurus dan memiliki pesawat yang
belakangnya ditekuk. Kita akan melihat perbedaannya. Mana ya pesawat yang akan terbang lebih baik seperti bumerang? Selamat mencoba, selamat menerbangkan pesawat. Dah. Bagaimana percobaan menerbangkan pesawat kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Apakah kalian sudah bisa menerbangkan pesawat seperti bumerang? Atau kalian juga bisa membuat pesawat model lain dan berusaha untuk menerbangkannya seperti bumerang? Jika kalian punya cara lain, beritahu Mister ya. Sekian dulu aktivitas pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.